Ini kelemahan kita sebab kita kurang sikit berdoa. Kita doa masa anak nak ambil exam je, baca Yasin satu masjid baca. Masa tu lah. Mayang hajat time tu juga. Doa lain dak. Nabi ajar dalam hadis apa? Nabi kata jangan tinggal dua benda. Yakni doa ketika sujud dalam solat dan doa ketika lepas baca tahiyat akhir sebelum bagi salam. Sahih. Dalam rukuk, dalam sujud tu Nabi selalu baca Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, ya Tuhanku, aku zalim diriku sendiri, ampuni daku. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Diulang tu. Ataupun Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu ada. Ya. Ketika dalam tahiyat akhir sebelum bagi salam, apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, hindari, lindungi aku dari azab jahannam. Ya Allah, lindungi aku dari azab kubur. Ya Allah, lindungi aku dari kelalaian dunia. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah saat kematian. Dan ya Allah, lindungi aku dari kejahatan dajjal.